Berita ini disponsori oleh Wira Raja Group Padamu Negeri. Tretan Madura TV, suasana malam Nisfu Sya'ban di Madura masih sangat terasa hikmat dan disambut sukacita. Warga memanfaatkan malam Sya'banan bersama keluarga besar di kampung halamannya, salah satunya seperti yang dilakukan warga Pamolokan Sumenep. Tak hanya sekedar berkumpul bersama, mereka memanfaatkan momentum tersebut untuk maaf-maafan baik pada anggota keluarga sendiri maupun pada tetangga. Halimur Rahman, tokoh masyarakat setempat, menuturkan tradisi Sya'banan memang masih dipertahankan masyarakat Madura. Karena menurutnya tradisi tersebut memiliki banyak sisi positif. Salah satunya bisa dijadikan sebagai ajang silaturahmi di samping saat hari raya. Ini bulan Sya'ban, bulan di mana saling maaf-maafkan. Disinilah tradisi yang ada di Kabupaten Sumenep, khususnya di Desa Pamolokan. Begitu banyak orang saling salam-salaman dan memaaf-maafkan. Halimur Rahman berharap tradisi Sya'banan ini bisa tetap dipertahankan sebagai salah satu identitas Islami di Madura. Dari Sumenep, tim liputan Madura TV melaporkan. Thank you.